Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ada di depan Masjid Mertua dan di sini tuh sudah ada spanduk untuk memperingati Isra Mi'raj bersama yang itu ya yang dinamanya itu. Nah, ini aku persiapan mau ke pasar sekaligus aku mampir tadi dan ini sudah nyampe di rumah mama. Lanjut kita mau masak-masak. Ini untuk suguhan Isra Mi'raj. Jadi ini menunya sederhana banget. Ada tumisan buncis, kemudian ada semur ayam dan juga sambal. Tapi walaupun sederhana kayak gini, percaya nggak percaya kalau olahan dari Isra Mi'raj itu atau Maulid atau acara apa gitu ya, walaupun sederhana mungkin tapi rasanya itu enak banget gitu loh. Dan di sini aku dibantu sama Tante Nova. Tante Nova ini baru datang dan udah tahu-tahu langsung makan olahan dari atau bawaan dari Tante Yuni dan Papi Mall. Dan lanjut ini sudah selesai semua kita masak ya. Karena ini sudah sering kita masak, jadi aku skip aja untuk proses masaknya. Ini langsung kita packingin aja. Eh, kok packingin apa sih? Bungkusin sama nasinya. Kalau kita di sini tuh bungkusinnya itu nggak pakai staples atau apa ya. Jadi tinggal dilipet-lipet, dibuat kerucut, udah deh selesai. Dan itu tadi acaranya, ini tuh sudah dimulai pas saat setelah sholat isya. Nah, tadi tuh mau berangkat itu tahu-tahu hujan deras, jadi kita itu nunggu-nunggu momennya untuk agak reda. Nggak taunya makin deras, akhirnya kita terobos aja deh. Jadi di sini kita pakai payung, untung masih deket ya. Pakai payung tapi tetap aja bikin baju kita basah, terutama baju mama. Dan ini lanjut beberapa cuplikan untuk acaranya, langsung kita simak. Dan itu tadi acaranya, ada ceramah dan ini langsung ditutup sama ayah mertua aku dengan pembacaan doa. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi yang ceramah itu tadi adalah suami aku ya, suami yang baru perdana untuk berceramah di depan umum seperti ini. Tapi kan kalau yang sebelumnya itu sudah sering kok, sudah sering berceramah, tapi bukan ceramah untuk khusus Isra Mi'raj ya, tapi semacam apa ya sih ya, promo bisnis atau yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, kita nyampe lagi ke rumah mama. Ini kita lagi nungguin pak suami. Dan ternyata ring deng itu sudah nyampe. Dan ini pak suami langsung bawa bingkisan buah-buahan seperti biasa. Kalau di sini itu ada yang ceramah pasti dikasih buah bingkisan gitu loh ya. Dan ini dimomenkan sama adik-adik aku, katanya, "Ye, bagi-bagi buah-buahnya." Udah deh langsung dibagi-bagi. Itu adik Ale, adik Aira nungguin kita. Nanti kita akan anterin lagi kalau sudah pulang. Ini berhubung ini takut kemalaman ya, jadi segera kita bagi-bagi supaya nanti kita bisa nganterin adik Amira dan juga kakak Alia ke rumahnya masing-masing. Intinya buah-buahan ini kita bagi-bagi sama yang Oo juga.
Kakak Alia, kakak Aira, ada mama, ada tante Yuni, Pampi Mol, tante Nova, adik Amira. Pokoknya ini semua buah-buahan yang ada di sini semuanya sudah langsung ludes habis ya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Ayo.